Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kali ini saya akan membahas karakter, jodoh yang pas, kemudian rezeki dan pekerjaan yang cocok untuk Selasa Pon. Oke, monggo disimak ya yang mungkin wetonnya Selasa Pon, barangkali calonnya atau jodohnya atau sedang dalam pencarian ya. Ini monggo kita cek ya untuk watak, karakter atau sifat dari weton Selasa Pon ya. Ini orangnya baik, kemudian jujur, berwibawa, berbudi luhur, tidak suka atau tidak mau memakan atau menggunakan yang bukan haknya, ya. Kemudian suka berbagi dengan orang lain, alias royal. Wah, enak ki, lek duwe kanca utawa pasangan Selasa Pon ya. Kemudian tertutup, tapi kadang-kadang juga suka berbohong, ceroboh, kemudian suka jahil, juga kadang-kadang pemarah juga ya. Kemudian ya, ini Selasa Pon ini suka mengambil jalan yang berbeda atau melawan arus, makanya kadang-kadang tuh suka membantah ya. Dan lagi berdebat, senang berdebat atau berselisih pendapat. Kemudian pendiam dan tidak suka mencampuri urusan orang lain. No kepo ya. Nah, itu tadi watak atau karakter dari Selasa Pon. Kemudian pekerjaan apa nih yang cocok untuk Selasa Pon? Selasa Pon ini cocoknya pekerjaannya itu di bidang berdagang ya, dagang besar atau wirausahawan. Jadi intinya jualan, bakulan opo ae Selasa Pon masuk. Ini dikarenakan apa? Selasa Pon ini memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, makanya dalam bidang ini, wirausahawan, berdagang atau jualan apapun itu cocok ya untuk Selasa Pon. Kemudian bagaimana dengan rezekinya? Nah, rezeki Selasa Pon ini dia itu pandai mencari sandang pangan, pintar golek duit, pintar kerja. Tapi sayangnya nggak bisa nyimpen. Kenapa? Karena dia itu sifatnya royal, suka memberi. Makanya dia itu gak penaan ngono loh karo kanca iku, seneng aweh. Jadi gak bisa membedakan, oh ini harus disimpan, ini ditabung. Gak bisa dia membedakan itu ya. Kemudian jodoh yang cocok. Nah, ini mungkin yang lagi dekat dengan seseorang, pilih-pilih gebetan mungkin ya. Untuk Selasa Pon ini cocok dengan Senin Legi, kemudian Minggu Wage, Minggu Pahing, Jumat Kliwon, Rabu Pon, dan Sabtu Legi. Nah, kalau Selasa Pon ini ketemu dengan salah satu yang saya sebutkan tadi ya, ini kalau rumah tangga akan saling melengkapi, kemudian saling mendukung dan berkembang hingga akhir. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan ya. Saya ingatkan sekali lagi ya dulur, ini hanya sebagai ilmu titen ya, jadi bukan suatu kepastian ya. Jadi jangan diperdebatkan cocok enggaknya, sampean-sampean sendiri yang merasakan ya. Semoga yang sekarang sedang dalam pencarian ya, itu entah sama dengan
weton yang tertera tadi ataupun tidak, semoga tetap berjodoh. Semua kembali kepada diri kita masing-masing dan keyakinan kita kepada Allah yang Maha Kuasa ya. Terima kasih untuk yang sudah mendukung video ini. Simak terus ya dulur. Untuk selanjutnya, monggo boleh request weton apa yang ingin disampaikan di video ini. Terima kasih dan simak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.